Halo, selamat sore teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Dwian Anggara. Dan sore ini saya masih di tempat yang sama. Masih di Senai International Airport di Johor Bahru. Jadi kita tadi barusan dapat informasi, ternyata ada cuaca buruk di Johor Bahru, jadi di retime. Jadi bukan delay teman-teman, ini retime. Jadi seharusnya flight saya tadi jam 5 sore. Dan ini tadi kita retime boardingnya jam 17.55, jadi jam 8 malam. Jadi 3 jam retime karena kebetulan ada cuaca buruk di Kuala Lumpur, di KL. Jadi ini di luar kontrol kita. Jadi yes, kita bikin video yang banyak. Supaya delay-nya produktif ya. Karena saya juga bingung mau ngapain. Udah makan coklat, kopi, coklat, kopi, coklat, kopi, lama-lama gendut. Dan soalnya udah di komen tadi. Katanya olahraga terus kok perutnya tambah gendut gitu. Karena delay teman-teman, alasannya itu. Oke, ini juga salah satu pertanyaan yang sangat banyak ditanyain di DM Instagram saya, yaitu, Mas, kalau saya trading dan saya risking 1% per trade, itu dari balance awal atau dari balance terakhir, kan gitu. Karena kan kadang-kadang kita trading, misalnya kita loss, balance-nya tinggal $900 misalnya. Nah, risk trade berikutnya itu 1% dari 900 atau 1% dari 1000. Atau misalnya kita trading dan balance-nya profit, let's say jadi 1200, apakah 1% itu tetap dari 1000 atau ngikutin 1200? Ini pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan oleh teman-teman. Dan juga, ini juga pertanyaan yang sama yang sering diajukan oleh teman-teman yang pakai Dwian Anggara Trading Assistant. Jadi ada kayak tools yang membantu kita menghitung auto money management dan RR secara otomatis. Jadi nanti kalau teman-teman pengen tahu apa itu Dwian Anggara Trading Assistant, teman-teman cek video saya sebelumnya. Saya akan taruh linknya di sini ya. Ini teman-teman cek Dwian Anggara Trading Assistant ada di situ. Nah, balik lagi. Pertanyaannya tentang, Mas, sebaiknya saya pakai risk yang sama 1% tadi itu dari balance awal dari deposit kita atau dari balance terakhir. Nah, sebenarnya tidak ada jawaban benar atau salah ya teman-teman di trading, tidak ada benar atau salah, semuanya preference. Teman-teman boleh pakai 1% dari balance awal which is $10. Jadi misalnya teman-teman deposit 1000, teman-teman risk-nya $10 terus gitu. Itu cara pertama. Cara kedua, itu teman-teman pakai balance terakhir which is ini adalah preference saya. Saya secara pribadi lebih suka risk-nya mengikuti balance terakhir. Jadi ini kayak ngasih sense of reward and punishment buat akun teman-teman. Artinya gini, ketika teman-teman trading di awal dan teman-teman baru belajar, teman-teman baru mulai, mungkin teman-teman masih belum terlalu tajam analisanya, teman-teman belum bisa sangat konsisten, maka kemungkinan besar teman-teman akan mengalami loss. Dan ketika mengalami loss, biasanya kan balance-nya turun tuh. Misalnya deposit awalnya 1000, risk-nya per trade adalah $10. Tiba-tiba loss, balance-nya jadi $900. Maka risk per trade-nya, teman-teman punya dua pilihan tadi, mengikutin balance awal tetap $10 atau mengikutin balance terakhir yaitu $900, maka risk-nya jadi $9. Saya secara pribadi lebih suka yang kedua, karena itu kayak punishment buat kita, karena kita tidak doing good, kita tidak, apa istilahnya, tidak perform dengan baik, maka kita dihukum dengan cara entry berikutnya risk-nya lebih kecil gitu. Jadi teman-teman kan di awal tugasnya survive dulu, bukan making money nih. Karena kalau teman-teman dari awal tradingnya udah, goalsnya udah making money, kalau kata Jose punya dollar sign di matanya nih. Nah itu teman-teman nanti akan kebawa emosi. Tapi kalau teman-teman di awal goalsnya survive dulu, tidak MC, teman-teman goalsnya survive. Nah sambil survive nanti teman-teman membangun skill, lama-lama teman-teman bisa recovery dan akhirnya profit. Nah akan sangat baik kalau misalnya ketika loss teman-teman menggunakan balance terakhir untuk risk di trade berikutnya. Tetap 1% tapi dari balance terakhir. Let's say nanti balance-nya turun jadi 800, maka risk-nya bukan lagi $10, tetapi 1% dari 800 jadi $8. Artinya itu kayak punishment. Kita memberikan punishment kepada akun kita, karena kita tidak doing good, kita tidak perform well, maka kita menggunakan risk yang lebih kecil, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, case kedua misalnya teman-teman akunnya profit dan bertumbuh, misalnya awalnya 1000, terus naik jadi 1100, naik jadi 1200, maka risk-nya itu juga dari balance terakhir, dari 1100 atau 1200-nya. Karena ini kan kayak, bentar saya nunggu pengumuman. Oke, balik lagi. Tadi misalnya balance-nya 1000 dan teman-teman profit balance-nya jadi 1200. Maka teman-teman ngasih reward ke diri teman-teman sendiri, ngasih reward ke akun kita bahwasanya, oke, sekarang kita terbukti doing good, kita terbukti perform dengan baik, maka kita mengizinkan diri kita untuk taking bigger risk, menggunakan risk yang lebih besar.
Jadi dengan begitu teman-teman akan lebih mudah survive di trading. Jadi teman-teman ketika teman-teman loss, ya teman-teman tahu teman-teman loss, teman-teman tidak bekerja dengan baik, artinya tidak perform dengan baik, bukan bekerja dengan baik, mungkin teman-teman sudah bekerja dengan baik tapi karena kita baru latihan, instingnya belum tajam, analisanya belum bagus, dan teman-teman tidak perform dengan baik, ya oke, akui kita tidak perform dengan baik, maka next trade kita gunakan risk yang lebih kecil. Jangan kayak di kasino, kayak teman-teman di luaran sana, banyak orang udah tahu loss, risknya ditambahin, nanti loss lagi, risknya ditambahin lagi, padahal kita udah tahu. Bukti kita loss terus, artinya kita belum perform well, kita mungkin belum menguasai metodologinya dengan sempurna. Ya, cara terbaiknya adalah mengurangin risk, kan gitu. Jangan dibalik, kalau loss ditambahin risknya. Nah, dengan cara kita mengurangi risk yang tetap tadi, misalnya 1% dari balance terakhir. Jadi, ketika teman-teman loss, teman-teman akan loss lebih kecil. Loss-loss lebih kecil, karena teman-teman baru belajar, which is loss adalah hal yang wajar. Tapi teman-teman akan loss lebih kecil. Tapi lama-lama ketika teman-teman membangun skill-skillnya bertumbuh, maka teman-teman mulai recovery account-nya dan akan lebih gampang. Nanti mulai dari 800, naik lagi jadi 900, risknya $9. Naik lagi jadi 1000, risknya $10. Naik lagi jadi 1100, risknya $11. Jadi 1500, risknya jadi $15. Jadi kita menggunakan seperti tadi, reward and punishment di account kita. Kalau kita tidak perform baik, maka kita menghukum account kita dengan mengambil risk yang lebih kecil, which is good. Kalau belum bagus, belum jago, kan ya sebaiknya memang pakai risk yang lebih kecil. Tapi ketika teman-teman sudah mulai profit, akunnya bertumbuh, ya kita mengizinkan diri kita, mengizinkan akun kita untuk menggunakan risk yang lebih besar. Artinya kan kita sudah terbukti profit, terbukti making money, terbukti consistent. Ya kita gunakan risk yang lebih besar seiring dengan pertumbuhan akun tadi. Selama tadi persentasenya tetap. Itu preference saya. Sekali lagi, tidak ada benar atau salah. Teman-teman boleh tetap menggunakan risk fix 1% dari balance awal kalau teman-teman mau. Tapi saya lebih prefer menggunakan 1% dari balance terakhir. Mudah-mudahan video ini menjawab pertanyaan teman-teman. Dan kalau teman-teman punya favorit, kira-kira risk pribadinya berapa, dan teman-teman lebih suka pakai balance terakhir atau balance awal, teman-teman silahkan diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Saya Dian Anggara pamit, dan sampai ketemu di video selanjutnya.